Ya, sebentar ya, deh ya. Lagi mainan apa sih, Merson ya? Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Vina di channel YouTube Geng Vibes. Saat ini saya lagi ada di Dusun Simbar, Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Dan Dusun Simbar ini adalah salah satu dusun yang letaknya di kaki Gunung Petarangan di daerah Pegunungan Dieng, teman-teman. Kita sudah berada di dalam kampungnya, teman-teman, dan di sini sudah banyak rumah-rumah yang bagus-bagus dan bergaya modern, teman-teman. Tapi masih banyak juga rumah-rumah Jawa yang cukup klasik di kampung ini. Salah satu rumah yang menarik perhatian saya di kampung ini adalah rumah ini, teman-teman. Rumah yang bergaya Jawa klasik yang mengingatkan saya akan rumahnya Simbah, teman-teman. Kalau lagi nggak turun kabut tebel seperti sekarang ini, sebenarnya kita bisa langsung melihat Gunung Petarangan di belakang rumah-rumah itu, teman-teman. Tapi karena kabutnya cukup tebal, jadi kita nggak bisa melihat gunungnya langsung dari sini. Lewat sebentar ya, Dek ya. Lagi mainan apa sih, Merson ya? Kalau di sini kayu bakar ini dipakai untuk masak sekaligus untuk geni, teman-teman. Geni itu bahasa sininya dan kalau bahasa Indonesianya yaitu menghangatkan tubuh dengan cara membakar kayu di tungku atau perapian, teman-teman. Mata pencarian sebagian besar warga di Dusun Simbar ini adalah sebagai petani, teman-teman. Biasanya mereka menanam kentang, kobis, wortel, dan lainnya. Dan di sini saya menemukan ada sebuah rumah yang selain dia menanam bunga, dia juga menanam kentang di polybag seperti ini, teman-teman. Sangat kreatif. Karena saya ada saudara di Dusun Simbar ini, jadi saya mau sekalian untuk mampir ke rumahnya, sekalian silaturahmi, teman-teman. Hujan mulai tambah deras, teman-teman, tapi alhamdulillah selama muter-muter tadi, saya nggak kehujanan karena saya dipinjemin payung sama salah seorang warga di Dusun Simbar ini. Umay nyuci mau sambil sih. Oh, matahariku. Oke, makasih ya.
ini adalah salah satu rumah terluar di Dusun Simbar ini, teman-teman. Jadi kalau kita ke belakang rumah ini, kita bisa langsung melihat gunung Petarangan. Tapi karena kabut yang cukup tebal, jadi kita nggak bisa melihat gunungnya sekarang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.